guru dengan orang yang dah tak ada. Sebab orang dah tak ada lah ni. Kahwin dengan bini tu abang tanpa pengetahuan Aileen, dia dah berusaha dah untuk cari anak dengan laki dia. Kalau tak sebab Aileen nakkan kau ni, kalau lama pun bunuh kau tahu tak? Hello rekan prediksi. Pada konten kali ini, Mimit akan mereview sebuah sinopsis drama terbaru Malaysia dengan judul Sekali Aku Bahagia. Yap, ini merupakan sebuah siri drama televisyen Malaysia tahun 2023 yang diarahkan oleh Paliahya serta dibintangi oleh sederet pelakon hebat Malaysia, guys. Di antaranya ada Umi Nazira, Nabila Huda, dan juga Kate Fu. Untuk pengetahuan semua, siri drama ini akan memulakan tayangan perdananya di slot Sakura TV3 yang bermula pada 28 Maret 2023 menggantikan drama Cinta Arjuna. Nah, buat korang yang penasaran seperti apa sinopsisnya, berikut ulasannya. Drama Sekali Aku Bahagia mengisahkan tentang Aileen dan juga Naufal yang merupakan adik-beradik, guys. Nah, di sini Aileen diceritakan jatuh cinta dengan Muaz yang merupakan pekerja di kedai milik abangnya, guys. Walaupun sebenarnya Muaz telah berkawin dengan Rania, namun dia tetap nekat menikahi Aileen tanpa memberitahukan status perkawinannya sebelumnya. Jadi, singkat ceritanya, guys, konflik pun bermula di antara mereka ketika Aileen dapat tahu tentang rumah tangga Muaz dan Rania yang sudah pun mempunyai seorang anak perempuan. Bahkan Rania tidak sadar akan kecurangan suaminya sendiri, guys. Wow. Oke, sebelum kita lanjut ke ulasan lebih detail, rasanya kurang lengkap jika kita tak tahu lagi siapa sahaja deretan para pelakon dari drama ini. Nah, siapa saja mereka, guys? Ini dia deretan para pelakonnya. Yap, di urutan pertama ada Umi Nazira yang melakonkan watak Rania Farahain, Nabila Huda sebagai Aileen, Kate Fu sebagai Muaz, Azhar Rani sebagai Naufal, Kristina Raisa sebagai Eli, Dura Mitilda sebagai Delisa, Dennis Iskandar sebagai Andre, Danis Hazrik sebagai Firas, Murmoh sebagai Lan, Nick Ramli sebagai Kamil, Ayu Azlina sebagai Mila, dan juga masih banyak pelakon hebat lainnya, guys. Woce, lanjut ke ulasannya. Keadaan pun menjadi bertambah rumit ketika Aileen tidak mau bermadu dan hanya ingin memiliki Muaz untuk dirinya sendiri, guys. Rania pula kini harus bangkit dan berjuang demi masa depan anak-anaknya. Wow, apa yang akan berlaku, guys? Akankah Rania dapat merelakan suaminya untuk perempuan lain? Mungkinkah akhirnya Aileen akan ikhlas untuk bermadu dengan Rania? Atau justru Muaz akan kembali ke pelukan Rania? Apapun masih bisa terjadi, guys. So, buat korang yang penasaran dan nak tahu kelanjutan kisahnya, temukan jawabannya dalam drama Sekali Aku Bahagia. Oke, guys, thank you for watching. Sampai jumpa di review drama berikutnya.